Perusahaan dengan jaringan internet berskala besar biasanya memiliki tim network engineer yang memonitor dan memanage jaringan perusahaan tersebut agar dapat terus hidup dan mendukung operasional perusahaan. Tim tersebut biasanya menggunakan graphing tools untuk memonitoring keadaan dari jaringan, di mana jumlah grab pastinya mengikuti jumlah perangkat yang harus digunakan di jaringan. Selain menggunakan grab, mereka membuat alarm yang diharapkan dapat memberikan notifikasi ketika terjadi hal yang tak diinginkan di jaringan tersebut. Oleh karenanya, supaya mereka dapat lebih dini mendeteksi gangguan, mereka juga melakukan analisis yang komprehensif secara periodik dengan cara download data dari semua perangkat dan mengolah data yang didapatkan tersebut di spreadsheet secara manual. Walaupun dalam mengambil data dari perangkat sudah menggunakan otomasi, namun tetap saja dibutuhkan waktu yang lumayan untuk mengolah data tersebut. Belum lagi manusia yang terkadang rentan terhadap kelelahan dan ketidaktelitian. Akibatnya, ketika dibutuhkan upgrade dari sebuah infrastruktur dan dieskalasi ke manajemen, biasanya manajemen tidak langsung yakin dengan analisis yang ada. Disinilah Ketitik hadir dan mencoba membantu para network engineer untuk menghasilkan analisis jaringan yang lebih jitu sehingga dapat diterima oleh manajemen. Sebagai contoh, kami berusaha membantu teman-teman network engineer memprediksi rentang waktu hingga sebuah link atau jalur di jaringan akan penuh. Hasil prediksi yang diperoleh bisa digunakan untuk menentukan prioritas dan perencanaan proses upgrade link di jaringan, sehingga diharapkan hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk optimalisasi CAPEX, sekaligus menjaga operasional bisnis perusahaan tetap berjalan dengan baik. Ketitik berkomitmen untuk menghadirkan produk yang membuat internet menjadi lebih baik. Ketitik, commit, mission, invention.